gue lihat, jeng jeng, di sono di aspal, di sono di aspal, ngapa di rumah emak gue kagak? Seorang wanita pemilik akun TikTok saat mengalami situasi seperti itu, ia membagikannya melalui video yang diunggahnya pada Minggu 6 Agustus 2023. Pemilik akun bercerita bahwa di malam hari ia tak mengetahui atau mendengar proses perbaikan jalan. Namun di pagi harinya ia terkejut sebab dirinya di rumahnya terjadi perbaikan. Uniknya perbaikan jalan tidak terjadi di depan rumahnya, kondisi jalan depan rumah tetangganya pun di sisi kiri dan kanan diperbaiki semua alias di aspal. Alhasil rumah pemilik akun dan tetangga depan rumahnya seperti terisolir. Karena perbaikan jalan yang membingungkan ini, pemilik akun pun merasa heran. Telah 2 hari komplain, akhirnya jalan depan rumahnya diaspal juga. Tapi sayangnya, pengaspalan di depan rumahnya terlihat kasar dan bolong-bolong. Video yang telah disukai lebih dari 900 kali ini mendapatkan seragam komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang menduga-duga penyebab kejadian ini bisa terjadi. Jadi pada suatu hari yang cerah, semalam tuh kita gak dengar ada aspal lagi dibikin di depan rumah ya. Terus katanya aspalnya masih basah. Pas gue lihat, jeng jeng, disono di aspal, disono di aspal. Ngapa di rumah emak gue kagak? Gue kira di TV-TV doang yang begini kejadiannya. Ini asli ini, depan rumah gue sendiri. Ini lebih parah nih, setengah doang rumahnya di aspal. Allahu Akbar. Ada yang bisa menjelaskan?